Guys, ini malam di kota Gresik, guys. Kita sudah melewati GKB, guys. GKB itu nggak tahu singkatannya. Kita mau menuju Icon Mall, guys. Mall terbesar di kota Gresik. Kali ini kita ditemani sama Pak Arifin. Kali ini kita mau shopping-shopping, mau belanja, mau beli celana. Kalau ada yang cocok. Kok tambah aduh ya, Mas? Apa nih? Jaraknya kita mau cedak banget. Apa iya? Ini guys, plat nomor di sini adalah W guys, sama L. Kalau L itu Surabaya. Oh, ini Alfamart tadi, Mas. Oh, ibu ya, ono sing nunggu nih ya, dua orang. Ibu-ibu yang tadi mempermak celananya Mas Arifin. Itu udah kelihatan dari jauh, hijau-hijau itu, guys. Ini guys, ada bunga, guys. Bunga dimen. Guys, ini guys mallnya, guys. Ada Transmart, itu logonya guys, lingkaran hijau kuning ungu biru, Icon Mall Gresik. Kurang jelas ya guys. Guys, buat masuk ke Icon Mall kita harus berputar di kantor bupati, guys. Ini malam di kota Gresik sama dengan kota-kota yang lain. Bos kiri, bos. Malam juga. Oh, tiketnya. Oh iya. Nanti keluar itu. Sini masuknya. Mas, parkir di mana, Pak? Parkirnya sini, Pak. Sini masuknya. Iya. Yeah. Oh, sana. Mana? Juga parkir nanti ini lo lewat atas sini. Nah, bongkarnya, Mbak, lo duduk. Mana? Lo duduk, bongkar. Iya. Yeah. Okay. Parkir kene wae, Bos. Ya wis, Pak, pencukup. Parkir kene harus kok kon-kon murah wis. Ya wis, gampang tok parkir dur. Yo guys, kita udah sampai, guys. Ini mall-nya, guys. Tadi nama mbaknya siapa? Lupa, Mas Arifin. Lupa. Ini Mas Arifin ini lagi mencari jodoh nih. Nanti kita carikan yang cantik-cantik. Janji Pak Anu kira pada guling kok, Bos.
Oke. Okay. Hah?